Dia ini kayak kombinasi ketawa ini mirip siapa? Ternyata mirip Olga, guys. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, teman-teman, jadi kali ini kita bakal nge-reaction video dari Rifani. Siapa sih nama dia? Rifani ya. Namanya susah banget kayak orangnya ya, susah dimengerti. BTW ini kali ini kita bakal nge-reaction dia, dan dia ini terkenal dengan ciri khasnya ngomongnya seperti cewek. Oke. Okay. Ya. Ya, tapi dia masih laki, tapi ngomongnya kayak cewek gitu. Oke. Okay. Oke, okay, sebelum itu, sebelumnya kita nge-reaction, mari kalian yang belum klik tombol subscribe silakan diklik tombol subscribe. Jangan lupa klik tombol like, comment dan share, dan terus klik lombong lonceng. Ya, capek gua loncengnya aja ya, teman-teman, karena biar kalian tahu notifikasi video terbaru kita apa aja yang viral. BTW yang lagi viral enggak ada sih, tapi di sini muncul terus di FYP gua reaction. Ya. Ya, kali ini kita bakal nge-reaction Rifani, daripada kita nge-reaction perselingkuhan terus bla bla bla. Ya, akhirnya kita nge-reaction yang lucu-lucu ya. Oke, kita langsung aja coba mulai videonya sekarang. Oke, teman-teman, di sini ada TikTok dari Rifani. Nah, ini dia dengan jumlah pengikut jadi 1 juta. Dan video dia ini kita bakal nge-reaction yang mungkin viewersnya jutaan ya, teman-teman. Oke, kita mulai dari video yang pertama, uang kaget. Oke. Kebiasaan, guys. Bukan kota tua. Mau naik aja lo tuh ngertopi Belanda. Assalamualaikum. Apa nih? Kecilin, Hasan. Astagfirullahaladzim. Kakak mau jajan dong. Aduh, siapa sih? Lihat di TikTok bagi-bagiin nih. Gue bagi. Mau? Mau duit? Mau, layanin gue dengan baik. Saya jadi tadi dari kota tua nih nemu dia. Okay. Mau jajan. Kasih yang terbaik. Dia yang siang patung Soekarno ya? Yang silver semua. Mbak Izi mau apa ya? Yang paling enak apa, Mbak? Anjir. Circle-nya begini semua, cuy. Oke, okay. Gue kira dia lakinya tegas yang cowok ini, ternyata circle-nya apa bener? Okay. Bisa diam tidak? Okay. Penyuluh pembantu mau nggak? Oh enggak, ya udah itu aja dulu. Udah, penting lo pada dapet duit, iya nggak? Udah itu dulu. Yuk nggak? Maling. Fokus kerja. Maling. Ah, cabut aja. Selamat datang dalam kan. 100.000. Ini apa sih? Mau juga? Cari duit. Bercanda ini saya. Dari tadi baru ketawa dong. Asik. Ini proses. Asik. Doang. Nah, ini jantan. Ya, ya. Itu enggak ada case lagi. Pasti ada laki mana? Mana TR? Kok TR? Ya, di mana mau rekeningnya sini? Kita berbayar tadi. Semua ada. Berbayar. Tapi malam enggak puasa nih. Bentar, ini enggak lucu sih. Ini enggak lucu kok bisa tembus di 2 juta M sih. Oke, gua pengen cari yang lain lah. 4,8 ya, semoga ini lucu ya, tiba-tiba jajan ya. Oke, okay, menarik ya judulnya. Oh! Ini nyari-nyariin Emi tadi sih ya. Mas Dude izin ya, Mas. Dia orangnya pinter ngakap ya, semua orang ya. Dude juga bikin bingung, di sini dia bikin notis, di situ dia umroh. Dude nungguin. Coba, lo mau ketemu gue sama ini mau ngomong apaan? Tadi siang lo minta disamperin. Mau kopi dong. Aku wake api ke bisa diuyuk sama gue. Ada Andrit mau pasukan. Iya mau pasukan gue. Kamu juga ranger putih. Mana air putih kakak? Mau di kita buka. Roti onyi nggak ada? Ada banyak. Jadi satu aja. Banyak satu. Roti onyi ada nggak? Ada banyak satu aja. Ke inti atu aja. Ntar bisa masukin di sini nggak beli satu? Lo jangan berisik tuh Mas Dude cemberut.
Ntar gue berangkat umroh bareng Mas Dude ya. Amin. Mas Dude masuk FYP ke. Ini siapa sih? Ini ya? Alisa Subandono ya? Ini Alisa Subajo, sebentar. Sebentar. Air gue, air! Kan gue minta air dingin. Oh itu roti. Roti O-nya 3. Ini 45. Cepet bisa gak cepet? Enggak, serius. Belum ada yang isinya. Dude, Dude. Toko roti lo, Dude. Kan gak keren aku sekolah. Bukan. Dia orang sana kayak mama lu. Cepet. Iya, kalau berani bilang ini punya Dude ya, padahal bukan. Gak ada fotonya dia. Coba kalau ada foto gue, orang gak akan bilang ini punya gue. Franchise gue. Kok murah? Mama gang berharap bisa umroh. Amin. Gua ngisi dari 2018. Ya umroh. Lu rezeki kayaknya. Emang harus pakai duit sendiri ini. Dari zaman ketik rek, tau gak? Dari zaman ketik rek. Sampai sekarang ada kertasnya. Ini kan bayarnya pakai QRIS. Tadi siang dikasih jajan. Tadi kakak ambil duit kelebihan lagi. Berarti kasih lagi nih. Kasih ke Parung. Enak kan? Iya, gua udah beli. Beli mas, roti lo. Lo beli gue yang bayarin. Mau gak? Bener. Sama anak lo juga sini. Gue tuh siapa ya? Adik. Oh adik lo. Lalu ketiga kayak laki bini. Ini siapa ya? Kayak gue. Jadi? Jadi masih belia begini. Pulangin lah ya. Bu, anaknya pacaran tuh bu. Anjir. Gue cuma nemu sanawiyah juga lo. Cepet maafan, kakak bayarin. Gue suka bingung deh. Orang yang bawa adeknya tiba-tiba cewek cowok pacarnya. Bilang anaknya bawa. Oke. Ini agak menarik ya di tengahannya. Di awal gue sempet bosen sih. Bayarin ambilnya yang banyak. Ini 5. Anjay. Kenapa orang-orang gampang banget punya pacar ya guys? Kita tuh sebagai cowok kok susah banget gitu punya pacar. Ajar, 10 kasih. Dateng-dateng jajan. Tadi mau beliin kopi, ya. Cuma tutup. Ada air putih mau enggak? Sini gendong sama tante. Jangan ditertawain. Enggak mau. Dia tahu nih hari-hari yang itu. Ini kurang ojo. Ini punya dia. Jadi berapa itu? Sekalian. Ya? Yeah. Ya iya masih 10 di game blok. Jadi 105. Murah? Iya dong. Jemur dahi dulu dong, saya. Tapi gue gak sombong. Dia pinter ya memainkan kata-kata ya. Abis video tutup, bayar ke gue ya. Cash loh, anak aja. Ada urusan. Semua juga ada settingan lah anjir lu. Ngapain gua kenal lu? Tau-tau ngerong-ngerong 10 lagi. Gak bercanda ya. Settingan anjir. Boleh buat. Anggapnya uang kaget. Coba dapet roti 10 tuh kira-kira bener-bener sama gak kurang. Kurang kecil. Eh ludahin ke? Tapi juga doain doang, belain gue. Ngapain dia belain lo? Gak negara lo. Orang kaya airnya jam-jam. Bukan aerobik. Diam-diam. Anjir disuruh dia. Dikit ya. Iklan lah, Masya Allah. Lo kan tau gue kan? Tau. Ada video gue di like. Ya. Hah? Ya elah, belum makan roti, oh muti bawa roti lo. Kalau gitu kata pulang dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Di lain waktu jangan roti duit. Kalau ada, ya elah Starbucks doang. Kak, 500 ribu, sejuta gitu ya nih ya. Starbucks. Makasih guys. Iya, bye bye. Kalau video gue lewat di like ya. Jangan dijual lagi. Sayang, makasih ya. Love you. Ini videonya sebenarnya agak menarik ya. Ini kalau buat vlog gue yakin bakal menarik sih ini. Karena dia pintar memainkan bahasa, guys. Ya bahasa dia tuh dia perilaku dia cowok tapi cara dia ngomong
itu kayak cewek. Jadi ya kalau cewek ngomong kan banyak orang suka. Dia mengkombinasikan seperti itu di video ini. Jadi terus dia juga punya ciri khas kayak ngomong asal jeplos ya, atau asal ngomong gitu, kayak ya udah dia apa yang di otak dia dia keluarin aja. Terus dia juga pintar memainkan kata-kata plesetan. Menarik. Ini roti kita berdua. Roti favorit kalian apa, guys? Oke, ini roti favorit. Sorry, salah baca. Bikin vlog aja, Kak, di YouTube. Yes, ini video dia bakal menarik sih. Karena panjang dan dia pintar memainkan kata-kata. Ngakak banget. Tapi kalau dia buat vlog, bagi-bagiin duit, wow. Abis banyak tuh. Ngakak banget, capek disuruh bayar lagi abis videonya. Iya, gue cuma ketawa di situ doang. Momen lainnya, enggak. Kakak baik banget, semoga rezekinya berlimpah dan maha besar. Karir kakak sudut, oke. Kakak apa? Salut. Oh, gue kira sudut. Jadi keplesetan kayak dia, gue ngomong kan sekarang. Jajan ini. Iya. Okay. Mau jajan apa adik-adikku? Ada di Kak Jill? Tak dulu, kakak mau ngecek rekening yang isinya puluhan juta dulu ya. Anjay. Wah. Udah aja. Kalian tahu nggak lah, ini kenapa bikin video ini menarik gitu, bikin kita ketawa. Kameramen guys, kameramen yang buat suara ketawa-ketawa gitu yang membuat kita akhirnya ketawa juga. Ini sunscreen. Oh, sunscreen. Mercury. Saya lagi rame. Endosan, bookingan. Bookingan. Booking. Om sentot kemarin. Apa om sentot? Karena teh botol. Ganti sama ayam hisana. Aduh, keringetan sih teh rambutnya sepinggang. Udah balik. Oke. Assalamualaikum. Dia ngambil uang terus ke kafe. Ada berapa orang ini? Anja. Adanya mesti berapa orang? Empat. Pilih. Berapa orang? Satu orang cepet. Anjay. Beneran? Mata gue kayak seneng gak? Gue juga mau jajan, mau gembel. Arigato. Pak, sikat gigi dulu pak, mulutnya bawa mac and cheese tuh. Giginya ya Allah, baunya nyembrak banget. Iya, jadi asal jeplos ya, gak sampai di otak dia ya. Mac and cheese. Oh, beli hidrokoko bener. Coba kalau ngeladenin artis kayak gimana? Ngeladenin kok ngelayanin. Namanya juga anak gang ya. Coba kakaknya mau jajan dulu. Ini bajunya dari itu kemarin display, kan? Oh, warnanya banyak. Nih, kayak mama ngegibah anjay. Itu orang Indomaret, jadi nah, tahu. Juga. Oh iya? Iya. Orang kianat begini, di Indomaret kan dia nyolong. Lima aja. Saya terkhianat. Ini diketawa. Chill. Gue mau nampak. Idi. Maaf ya. Enggak, emang siapa rumah gue suka banyak jalan-jalan. Iya. Datang mau nampak. Berapa nih? 6.000. Ber. 2 ber. Kita nih 2. Yang galon. Yang galon. Mau bikin gue begah lo. Lucu ya, deh. Lagi ngecek. Lagi libur rajin. Ya, lo contoh. Ini siapa yang buat tai sih? Padahal pakai masker loh. Padahal buat tai. Asal jeplos ya. Enak aja. Kan biasanya kesini belum mandi. Iya kan biasanya lagi baru pulang-pulang dugem kan. Sekarang lagi mau ke rumah. Iya sayang. Panas ya? Tuh di situ dia menidup. Panas lo deh laki. Boleh pengen gue emut aja. Apa maltin bar? Buat besok sarapan. Mau diemut. Aduh traveling gua anjir. Biasanya bambu henai. Lo bambuki lo. Bambuki ngane. Aduh duh, takut kan ngeliat lo. Kenapa? Adik baru ngeliat hari-hari jalan ya. Gak usah kaget tadi. Ini beli sereal. Beli sereal dulu, Sam. Ini dua lebih enak. Ini dia siapa? Ya, tapi ya saya orangnya baik sih. Tadi dulu. Ya, kayak security beneran, Bang. Coba nengok dulu. Pak, gue tau lo libur, gue tau lo
rajin, setengahnya cuci muka kek. Ya Allah, berapa duit? Kurang gak? Bayar, ini kurang anjir. Bayar lah, Bambas kan cakep-cakep ya. So proper jadi orang susah, padahal orang kaya lo. Kerja di apa, gabut doang. Jadi berapa? Amin. Ya elah bar, ketahuan kan lo. Beli pensil alis. Kembalinya ya, soalnya duit kakak nggak masuk. Mau kembali nggak? 1.000 nggak usah, 10.000 main buat parkir. Udah dikasih masih kurang. Mengajak cakep banget. Siapa bang? Lagi mau datang lagi apa? Pak makasih ya. Assalamualaikum. Jadi nih. Oke. Bahagia dan lancar rezekinya kak. Mau temenin sama kamu nggak sih? Mau temenan sama kamu boleh gak sih? WKWKWK ketawa. Gue jadi bacanya salah-salah gara-gara ngikutin gaya bicara dia ya. Ketawanya bikin inget almarhum Kak Olga. Oh iya bener. Pantusan gue tadi kayak, dia ini kayak kombinasi ketawa ini mirip siapa? Ternyata mirip Olga guys. Bener. Oke kita nonton segini aja ya, 3 lagi ya teman-teman. Abis itu kan modalnya kayak donat kampung di enak tuh. Lo bikin ke masa pukul nyarinya donat kampung sih. Ya kan itu rasanya begitu, moji-moji. Ya kan ya udah moji. Iya, coba rekomendasi yang enak mana? Kasihan dia di Kalimantan. Dia di Kalimantan daerah makannya ikan mentah mulu. Dikasih makanan yang enak ya. Coba yang mana yang enak? Lo ngasih bestseller jangan ngasih yang gak habis di sini. Yang kayak gini modelannya. Coklat keju aja deh. Enggak, elah pilihannya begitu. Coklat keju. Best seller, guys. Lebar. Enak punya. Kok jago? Oh, dia jual juga roti yang belum jadi. Udah jadi. Putih, iya, iya. Roti lu belum jadi, lagi pucat begini. Ini isinya apa, Mbak? Kacang merah. Itu ada yang kacang mete-nya cuma ini. Coba yang kacang mete. Kacang kulit tuh. Lupa dong. Mau yang coklat-coklat dong. Yang manis-manis. Kata gue yang manis-manis. Ini. Ini. Dalamnya ada coklatnya. Coklat. Tapi pastry ya. Mbak, ini dalamnya enggak ada. Enak, itu pasti enak. Ini yang bentuknya kayak gitu. Ini kalau gue nonton ya lama banget video dia sampai 6 menit, guys. Gila loh. Oke. Udah sampai sini aja guys, videonya nanti kepanjangan. Ini gua ada durasinya, mungkin bakal gua edit-edit ya, sekitar 15 menit ini udah ngelewati waktu durasi tonton gua ya, udah terlalu panjang juga. Ya intinya kalau kalian mau nonton ini tadi ke TikToknya aja teman-teman ya, Rifani ya, kalian bisa lihat lah. Dia buat video menurut gua menarik. Ya kalau ketawa dia mirip banget kayak almarhum Olga. Ternyata dia mirip banget sama almarhum Olga. Dia kalau buat video ketawanya wow. Oke. Karena kombinasi dia kayak iya peran dia ternyata bener mirip Olga. Peran dia pantesan gue nonton dia ini kayak mirip siapa gitu, ngomongnya asal jeplos, asal tembak-tembak aja, kelakuan kayak au. Ya ternyata mirip kayak Olga. Oke, menarik. Oke, mungkin sampai sini aja guys karena videonya nanti kalau gue tonton terlalu panjang. Ini satu video dia bisa bermenit-menit durasinya. Karena ini durasi gue nanti kalian kalau gue nonton terus-terusan kayak gini kalian bakal bosen. Jadi kalian bisa langsung aja nonton di sini ya. Ya dia mirip almarhum Olga. Oke, thank you guys yang udah nonton ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di next video. Dan kalau ada video viral silahkan tag gue di TikTok ya. Sampai jumpa di next video. See you again. Bye-bye. Oh iya guys, kalau gua ada salah kata gua minta maaf. Kalau ada kata-kata baik, ya udah kalian ambil. Dadah guys, sampai ketemu di next video and see you again. Bye bye.